Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasati bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Iqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Inna asyaitana lil insani aduwwun mubin. وكذلك اجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. نحن نقص عليك نحن بإذن الله نقص يكون ريتانا صفوئيس Engkau cerita ano ane kain atas siwa Muhammad. Aksanal kosofi eng api-api cerita. Dima dalam perkara awkaina kang waspain wahyu soko insun. Di isa ina segede kelawan wahyu insun. Engkau masih ano irai kamar ing siro dalam Quran na ing ilang Quran. Wa inna lusulia kelakuan mukhob kafatut ay wa inna gula tak temne kelakuan iku pun tak ono sira Muhammad min qabli sedurunge wahyu ay min qabli iha iku la minal ghafilin iku setengah saking wong sing ora ro uskur ini ga sira Muhammad iskola nalikane matur sapa Yusuf Yusuf li abihi maring bapak Yusuf Yaakub baru pare nabi Yaakub oleh matur ya abadihi bapak Yusuf. Ya abadi bilkasiri kandawa tekatruh dalah lasan krono nunjukno ala ya idofati ngatasi ya idofa al-mahdufati kan tinggung sama kata ya abi wal faksilan kawa tepat dalah lasan krono nunjukno ala alim sini ngatasi alim mahdufati kan tinggung kulipat yang tinggunti apa alif kan kegembenan apa alif anilia isa dunia ini ro'aitu ahada asaro kaupada. Ini tak termenungsun roh ayat itu nipi sopo insun. Ngerti sopo insun firman kami yang dalam itu. Insun ngerti ahadar asyara. Insun suara. Apane kau kagan, apane bintang. Wasam salam insun ningali yang serengenge walau komaran tembulan. Ini jauh Nabi Yusuf. Tak tingali roh ayat itu hum li serajiki. Roh ayat itu ningali insun hum yang ahadar asyara. Kau kagau wasam salam komar. Tak izun di daurum tauket, lima ring sun sajidina ingkang sujud kabeh. Jumia sejamana lapat sajidin bulia iklan yak lanu nilan nun, dilwasti krono kasifatan sujud di dalam sujud. Allah dirupani sujud gua ramote lagi umin sifati upola istengah sangin sifati perayaan-perayaan singgungnya akan. Walau jauh sopun Nabi Yaakob, ya gunaya latak susru yakan. Ya bunaya ku anak insun la taksus ben critakno sira ya ka ing inten sira. Ala ikhwatika ing atase dulur-dulur sira. Kaya itu mongko mereka daya sapa ikhwat utara kamane sira kaitan kan mereka daya tenan. Yang tahu tegese padha bersela, padha berusaha sapa ikhwat utara fi halaka. Ing dalem rusakno sira. Hadatan krono sifat gengi. Lihim-lihim krono ngerti ini ikhwatika ditakwiliha kelawan takwili rupiaka. Rupanya takwil takdir mimpi maknanya. Min anna gumbuan tak temennya ikilah ikhwatu kaya al-kawati bujro kolintan. Wasyam surutai maknanya serengenge ku umu kaya ibu iroh. Walko malu te maknanya rambulan ku abu kaya bapak siroh. Inna syaitona tak temennya syaitan yang insani maring musuh ku abu ku niku musuh. Mubi dan ingkang jelas. Zohirul Aisyawati yang seingkan jelas permusuhannya. Wata jari kestabi karok buka, laniku kaya mukono-mukono kabe, kamar eta kaya oleh mimpi siro. Ya tapi bakal milih, bakal ngangkat kain siro, ya taru katik si bakal ngangkat kain siro, soporo buka, soko pengiran siro. Wayu alim mukalan mulang soporo buka kain siro, mulang minta wilil akal jisi, sangking nakwil, nakwil piro-piro ibe.
Tapi ru'ya tegese makna takfir ru'ya menapa takfir mimpi ini menyingkap makna mimpi. Wa yatimulani purna sapa Allah nikmat alu ini nikmat Allah ari kana tante sira kinu kuat iklan kana pia. Wa ala ali Yaqub lan yang purna non yang gone dinasti Yaqub ora di tegese anak-anak Yaqub. Kama atamara kaya lagi pun anak soporo buka lah yang nikmat sinar buat di kelang kenabian. Anak adawai kaya ngatas si bapak luru siro. Mintok lu santin sedrumi isi. Rupanya Ibrahim lah itu Ibrahim Ishak kelar Isa. Inna rupa kata unik pengiran siro ibu alim mendating kesobi kol ini kan maksud ya Allah hati muntur dating bisa visun iji dan tindak lampai Allah diim kelawan ikilah kol ini. Lalu karena teman-teman nama ibu ke Yusuf, ini dalam masalah Yusuf. Khobari Yusuf, berarti ceritanya Nabi Yusuf, buat ikhwati hilang dulur-dulur Yusuf. Walaupun kita ikhwati, itu akan ada asara, itu sekolah. Apa yang ada ayat itu, apa pira-pira ayat? Ibarat, berarti pira-pira teladan, telodo, lista ingin ketika pira-pira yang rapat. Anu khobari ini, saya ceritanya Yusuf, buat ikhwati. Bukur ini mau tirai kalau nali kali ucap sopo ikhwati, gak tu ikhwati Yusuf libati. Sebagai sebagian dulu Nabi Yusuf libati, mana sebagian ikhwa oleh ucap ini. Lalu sopo wa aku akan tuila adina minna wa nakrosla. Lalu sopo yang tidak dengan Nabi Yusuf muktada on wa aku dan dulu Yusuf syaki puru kita dulu kandung Yusuf. Binyamin berpaling binyamin, binyamin dari binyamin mana ini. Ahab buiku luwes kaset nengi. Utai jauh ahab buiku kebaran tadi kebaran. Ila adina maring bapak kita, minna dibanding kita. So anak no halewe kita ku osbat dan iku kelompok dulur, jamaat dan tegisnya kelompok. Inna abana tak menit bapak kita lagi berlari nipin yang dalam kesesatan koto yang tegisnya ketalahan rugi ini kan jelas. Bayinya tegisnya kan jelas. Bi'i tarihima sebab oleh menang none Yusuf lan Binyamin ale nang ala none ngasari kita. Ukul matenio sirakabe Yusuf wa Yusuf. Awin trofu uto buah sirakabe Yusuf ardon ing bumi. Ebi arjen tegesi ing dalam bumi baik jatin ing kang ardon. Yusuf itu buah atau mateni. Yaklu supaya jadi fokus ya, jadi tertuju lima. Lakum krono sirakabe ko waju adikum ko pandangan bapak sirakabe. Nah Yusuf itu gue buang pandangan bapak kita hanya pada kita mana nih orang si Yusuf. Biaya bila gambaran atau maksud sopo ab alikum ngatasi sirakabe. Walau tapi talan orang mengu sopo ab di lahirikum marin saliani sirakabe. Watakunulan ono sirakabe mimba di samin sa'usih maten Yusuf. Bada kot di Yusuf atasih sa'usih maten Yusuf. Autor si hiuto buani Yusuf. Ono iku kaum aniku kaum solihina ikan soleh kabe. Di antaku bugambari Arab yang to tobat sirakabe. Korang ucap sopok ko ilun mongsing ucap minum sanging ikhwati Yusuf. Dua teko ilu yang ujel yang ujel. Latak tulu Yusuf. Ojo mateni sirakabe Yusuf pak Yusuf. Wa alqulan nika no sirakabe miso itroku dikse nika no sirakabe miso bokwa fi boya badil jupi ing dalem jerone sumur mas lamin fikri tegese ngon petenge sumur wa pikiro aten fil jam iklan jam nak mbok ceblokno ning jero sumur sumur sing dilalui musafir kafilah yaul akik dumoko bakal metuk bakal nemuk kuwi miso sopo gak bisa yaroti sebagiannya musafir, ayin musafir ini. Ingkuntum namun ala sirakabe ufa ini naik ngelakoni kabe main berkoro ala tunggang ngelakoni sirakabe. Minata friki sanggeng misah Yusuf lan bapare. Fakta kumungko ngalapos suko sirakabe bidalika kelawan mungkono-mungkono ikilah nyembrungo Yusuf ning sumur. Eh bidalika eh bitor si Yusuf silfidi. Kalau niki pun rencananya bulat buat sumur. Kalau kode matur sampai pasti Yusuf ya karena jika kita mau tiada ulaka kecuali siro. Lah tak mana orang percaya siro nak itu. Salah Yusuf ingat aje Nabi Yusuf. Wa inalam tak mana kita lagu main Yusuf ulang asyikun naik sini wong sing niat ape kafe. Lakok imunat ini wong sing cuma kafe di masolik gigi kelawan kemaslahatan Yusuf.
Artinya Mbok Yo melepas panjenengan Mbok Yusuf makna tertanya kita dosa yang dalam Yesus. Ila sokro imarin padang pasir utang. Ila sokro maring hujan utawi. Ya pokoknya orang daerah rumah ini jenis sokro. Ngantak mengkot dolan layon kita. Dolan lari-larian kita. Wanar up lan main-main kita. Bindu ini walia. Di iman dalam nartak wanar up. Bagian kiraan ini ya tak. Wael up. Ini sami-sami satu. Ya tak. Sekian kira-kira narsat wana abadis. Narsat untuk kita gawe olahraga kita. Narsat untuk kita gawe gumbrega kita. Gawe olahraga kita. Warata siulan gawe bedak-bedakan kita. Pelayan kita. Wa inya lantak temen kita lagu malam Yusuf lakabi guna wang sindiru kabe. Wala matur soko Nabi Yaakob. Ini tak temen yang sinu layak jinun. Yaitu ini sanoni yang sinu. Apa antar dewi yang berbujalan sirakabe yang dia hukum kece bujalan sirakabe di Yisbah kelawan Yusuf. Lipirok ini tegese kelawan berpisah nih Yusuf. Wa atau pulang pada yang senayak pulang kemangan gue ini Yusuf apa di gue berserigala. Al-Murah itu dia berkorokan tim bersama di BTV wa Jinsu jenis TV. Wa kata nak ono ku ardu rumah ku bumi ini ikhwati Yusuf yuka siro tadi hati ku akses serigalanya. Wa antum halil ni siro kabe anu sami Yusuf ulo siluna ku lali kabe mas buluna si kisih sibuk kabe. Kalau kodoh ngucap soko ikhwala in akal lebih sibuk. Kutelan lanko sambil namun mangan ku ini soko wadi ku ke serigala wa nakmu halil ni kita usbal duniku. Nopor sekelompok jamaah itu dikisih sekelompok. Ina tak temui kita internal di kami menubuhkan kau siruna itu yuk tidak mungkin betul kafe aji juna terkesingkan betul kafe tingkang lemah kafe. Pak Arta lagu mau. Mongkong kok pas sopo Yakub ni, oleh nobilan itu. Sopo Yakub bu Yusuf maafin serta lewa. Kalau nabi aku mau kau teman saya bujalan sopo Ikhwan di iklan bu Yusuf. Wah, maulan kau dah sepakat sopo Ikhwan Ikhwan bu Yusuf bu Yusuf ya Yusuf ya sopo Ikhwan. Wah, maulan kau dah sepakat sopo Ikhwan ada mutik dia sepakat sopo Ikhwan ayat awin to gawe sopo Ikhwan bu Yusuf digawe diwayar pada cuci dalam jurunis semua. Wajah pula mau dijawab ramai orang tuh kencing bang. Harus kencing lakoni sopo Ikhwan dari kak yang nyemplung no Yusuf neng sumur. Dari kak etor kayu Yusuf diwayar pada cuci. Di anda jauh gambar yang entah nyoplok sopo Ikhwan kami solu eng kami se Yusuf nopo. Baju kurungnya Yusuf, wae kami, kami kami se Yusuf. Baca berdi sahaja nutup Yusuf, mukul Yusuf. Baca kalau mungkin yang baca ini sahaja Yusuf belum eng ikhwat. Yang dimu yang kau sahaja Yusuf rahmat tahun eng jelas kasih aneh ikhwat. Pak Arab cuma pengaruh mau sahaja ikhwat, kalau eng balani Yusuf di sokro ceng kelawan waktu gede. Sama nak amon kau nyebut belum eng ikhwat sahaja juga ya Yusuf. Wa awkhayna ilaihi rasulak bi annahum bi amrihim kada. Wa awkhayna lan paring wahyu sapa insun ila jemari Yusuf bin Jibri ing dalam sumur. Wa ya hakika den kelan wahyu hakika. Walau lan iku sing Yusuf sak ata acara uti itu mar sapane sanatan taune. Au juna ya uta sak nitore sak ata acara sanatan. Pas minan krono nengang nalika bihi maring atine Yusuf. Yusuf diparingi wahyu lan sunat bi annahum bi amrihim. Yakinnya bakal bisa menceritakan siro Yusuf Gum yang ikhira matal ikhwat. Bajal yang minta usir peristiwa ini. Di amrihim klan kelakuan ikhwat. Bisa ini ikhim dikasih klan kelakuan ikhwat. Perilaku ikhwat. Ini tukang nyempong ke sumur. Bajal yang ikhira amrihim. Walaupun kalian ikhwat ikhwat suruh naik orang kok dengerti sopoh ikhwat jika klan siro. Halal imba ikhwat gue nyerita. Wajahu agarum Isa ayyabukun. Lampau tegur toko ikhwa adalun yang bapak-bapak ikhwa isa'an dalam waktu sore, waktu masak dalam waktu sore. Ya puna ingkang bodo nangis toko ikhwa. Maksudnya pura-pura nangis toko ikhwa. Kalau bodo mantur toko ikhwa, ya abana di bapak kita. Ini atas temen kita udaramna lumo kita. Nah, tadi ku kali dolanan panah toko kita. Narmi tegir dolanan panah toko kita. Ini dolanan kertopel toko panah. Wa tarokna lan ninggal kita Yusufa ing Yusuf ing damata ina ana ing sandinge bagi baju kita siap dina tegese prabotan kita ana ning nggone pokoke Yusuf pun nggawe rangsul ana saniki Pak kala mau mangan duwe ing Yusuf kok Pak Adi duwe pun tiga Wa ma anta lan ora ana te panjenengan bingung ngene ning wong sing percaya wae Yusuf iki ning kese wong sing percaya ana marang kita walau kita senajan ora sapa kita bisa dikinawang sing dicerkake ing dak ana ing sanding sira. Mereka
lit lataham tana. Walaupun nasa dikina lataham tana. Umpama nasa kita yasa dikina bener kabe insaf. Umpama kita yang bener tetap mawon lataham tana. Ini tetap curiga kanina nak kita dihari kisah yang dalam ikhlas kita. Mereka lima harbati Yusufa kronos sangking seneng ini Yusuf. Pakai harap mongko kale kaya apa antau te panjenengan Gusti ibu ngelek panjenengan aduna ing persangkaan dina kelan kita. Wajar kan kok kok iku ana momi bi sertane nggawa baju gak mite Yusuf. Mahal lugu te mahal ala momi bi ngusi batina sok nopo mahal ala gorsia ing atas te kata ke doro. Ayo pau pau tetep kelawan sak ndure kami. Dijamin kelawan kecet, tadi bin kang bisa. Zikit bin dikecekan diri bisa. Di Azabaru gambar yang tanya beliau toko ikwa taklatan yang sempe, wala ibu dulu. Wala toko bulan ngelepoti, toko menjubrati, no ibu. Toko ikwa duen ikilah kami, ya ibu. Bisa miha kelawan, duen kami di Yusuf. Bisa miha kelawan getahe taklat. Tapi wajah bulan kodolali, wajah bulan kodolali, soko ikhwah ansak gigi, sanging nyewak-nyewak ini kami. Wakau bulan kodolintak soko ikhwah inau tak jenis-jenis dan menggugetai Yusuf. Kola jauh soko Yaakob, ku Yaakob, lakaru alu bangsa ini ngerti soko Yaakob, ku ingkami sosikan ingkang utok orang suat. Wa alimalan ngerti soko Yusuf, ngerti soko Abu Huwe, Yaakob ini. Ibarum yang dustane ikhwah. Oleh matur, bal tak walat aku. Balik mereka doyo saya nak deketin mereka doyo laku maring sirokabe apa antus si pemawak dewi sirokabe. Amrok ing siji urusan. Papa aku mau gumo pengakon di sirokabe bu ing amr di iklan itu. Pasto turun jamin. Mongko tay keputusan ing seni bu ngakon di sabar demi lo nikah bagus. Raja aja akan orang orang kafir di rumah cuci ing dalam sabar. Wawa besok turun jamin kau baru mutasi ini kau baru mutasi mampu tengkan sebual. Amri tegesi utai urusan insun iku sobrin jamir iku sabar sing apik. Wabwa luti awal kalung sa'ani dasing dijali pertolongan. Al-matlu ku tegesi ngang singgula ini usang min opo pa'al-awlu opo pertolongan alamak ngata siopo wa kasih kuna kang nipati sirakabe. Tad kuruna tegesi ngang nipati sirakabe min amri Yusufa sangking urusan Nabi Yusuf. Bun ini disini cerita Yusuf pulau Garno tak surat. Cuma terang mau sing versi blue balik adalah versi sing mustasil di Rasulullah. Nanti katakan di Nabi surat paling lengkap di Nabi Urus. Ini pun namun surat Yusuf. Jadi surat Yusuf itu satu-satunya surat dengan nama Nabi Yusuf. Ini disebut surat Nabi Yusuf. Yang ceritanya Urus tidak terpotong. Hanya satu surat itu penuh, tidak terpotong. Ini itu benar. Ada dua nabi sing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku iri, iri karena beliau merasa tingkat kesabarannya tidak kayak dua nabi dan tidak punya keuntungan kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku setunggal nabi Lot, Lot alaihi salam, nomor kali Nabi Yusuf. Ya, terus Nabi dengan Nabi Iri tingkat kesabaran ini pun namun Nabi Yusuf kalau Nabi Sinten kalau tingkat nolongi tentang Nabi Yusuf ini pun berkibat tinggi tentang Nabi Yusuf tadi ini tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf alih salam ini apa lagi nak tapi Yusuf bin Yaakob bin Ishak bin itu. Kami juga yang paling populer nanti di biru khusus di biru kiai-kiai dari anak kiai nasab al-karim di biru karim nopo di biru karim itu pertama diutarakan Rasulullah momentari Nabi Yusuf Yusuf bin Yaakob bin Ishak bin itu. Jadi satu-satunya Nabi yang al-karim di biru karim di biru karim di biru karim jadi sampai nampak apa itu Nabi Yusuf di Nabi Yusuf sana yang al-karim di biru karim Ibnu Karim no. Ibnu Karim. Ini ku Yusuf Nabi Yubok, anaknya Nabi Yubok Yaakob, anaknya Nabi Yubok Ishak, anaknya Nabi Yubok Ibn. Yusuf duwe bapak, rupa-rupa Yaakob.
Jajah dulu kantung namun tunggal jenis Bunyamin. Jadi jeneng-jeneng Bunyamin, jeneng niru dulu kantungnya kita. Gajah dulu li'ab, bukan sakit, tidak sakit, dulu li'ab. Ini ku tiang-tiang kata, yang disebut sekolah kakak darah bawah. Yang diketuai ya sudah. Anak Yaakob, samping video ibu kalian itu Nabi Yusuf, ini ku diantaranya Nabi Yusuf. Ya Yahudah ini kemudian yang menurunkan Bani Israel sampai ke sama Bani Israel yang Julia mungkin pun orang akan Nabi Ibrahim berkata anak jenisnya Ismail. Ismail itu saking ibu Hajar. Sing Ismail ini kemudian menjadi bapak Arab murni Kurgun Kursun Tengkok walawari zaman Lainu Kati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nehru wa sallam. Nah ngono Ambiya Ubani Israel Katus Nabi Musa Nabi Harun Para Nabi Bani Israel Kaya Musa Harun Daniel dan sebagainya Samnun Niku Sangking Julia Ibrahim Sangka Jalur Yaakob Ishak Eh Yusuf terjadi nabi-nabi Bani Nabi Israel yang nanti kemudian musuhi Nabi Muhammad yang sebetulnya tak nasab ini ku Muhammad ujung-ujungnya wa adna nubila rejim intalewi ulu min nasabiyah ila dhabi'i Nabi Ismail alis baju untuk ujung-ujungnya Nabi Muhammad ke Ismail jadi kan ini kita mengerti secara Ibrahim lahir di Nabi Israel, yang kota Nabi Musa. Juga tempat suci rupa-rupanya Sofra. Sofra ini yang berakapan yang Yahudi namanya. Batu walam yang diakini, dia semua Nabi pernah tinggal ke langit lewat Sofra ini. Kemudian menjadi tempat suci, yang disebut Bedir Mubad. Kita masih tak. Ibrahim ketika dengan Siti Hajar, dibentar dari haram kemudian membangun ulang kapal ini membangun ulang kita dibatuhi anak ini jenis apa? Ismail lana ngoten di jemaah ulama tempat suci namun kali ini ku Ka'bah al-Musyarrafah al-Ka'bah al-Musyarrafah karena masjid apa? Karena Rasulullah Muhammad itu orang yang sempurna, dianggap Nabi paling mewakili semua Nabi. Beliau harus pernah sholat di dua-duanya, ini disebut Subhanalladzi Nawa Asra bi Abdihi Laila Minal Masjidil Haram Bilal Yahudi. Karena mewakili tradisi leluhur, ini itu Masjid Aqsa di leluhur, dan baik Masjid Mekah, Ka'bah, ini leluhur apa? Sehingga dalam mitos keagamaan itu tidak bisa melepaskan Masjid Aqsa Yerusalem, Bethlehem atau Mekah di Romano. Tapi ini titik main semua sejarah termasuk versi Nasrani di Romano, versi Nasrani kasus Pangeran Bibit kasus ya raja-raja Prancis maupun raja Inggris dan semua sejarah suci perang salib itu tidak pernah tertarik sama kakaknya. Merdongan ke tempat suci yang memegang kakak itu hanya turunan musuhnya dorong. Musuhnya itu selir, itu rital. Maka itu dibangun kakak, dibangun di Ibrahim, contoh jalur di dunia. Ismail. Siti Sarah itu dua tinggi tak boleh biasa. Perkara ini dorong-dorong ini, anda mau wajah mesti berkor. Mau wajah mesti apa? Ibrahim tak kalah, mungkinnya mau suci. Bujur si Tok, bangunan si Tok, mati di kota suci, paling itu paling parah. Mulai nanti dia di sana itu tak ada. Bujur ini Nabi Ibrahim, tapi tidak bagaimana jeneng Kristen. Gak ada yang jeneng-jeneng sarah, punya sarah. Ini rosok, sarah-sarah jeneng apa? Yang itu film-film gandat itu bersarah-sarah ini apa? Kristen tapi ya begitu. Tidak kau yang Palestina, Israel. Sehingga Hajar tidak kau budi. Maka
Karena Ibrahim adalah bapak para nabi. Ibu Sita mewakili kota suci Mesir Maksor. Ibu Sita mewakili kota suci Mekah. Karena Nabi Bani Israel itu seperti Nabi Isa, Nabi Musa, nanti itu turun Nabi Ibrahim, tapi dari sisi ini sama. Sehingga tenangannya orang Israel, orang Kristen, itu ya hanya Mesir Maksor, atau Sokro, atau Deborah apa, atau Bethlehem, atau Zion, nanti kalau sangat kemikir di hatinya itu. Mbak. Sebab itu mereka tidak tertarik merebut kabar. Ya, bukan tertarik. Itu lumayan kecil. Yang senang kabar, sampai-sampai bukan tidak diri. Terus, orang-orang sejarah, ya, pokoknya senang, ya, benar kok. Ya, itu yang berbuat, beda aja, ya, tapi itu. Tapi hikmahnya kecil. Sehingga ketika Palestina dikuasai di Dina Umar, ketika pasukan Romawi yang mencaplok di Yerusalem itu ditaklukkan Umar. Yempor itu dibawa ke Sultanan Muslim sampai dinasti Abbasiyah. Oh, itu tidak pernah tertarik raja-raja Eropa untuk mentaklukkan Mekah. Mereka sangat ambisi gawe perang suci kanggo merebut di Yerusalem. Sehingga untuk perjalanan Eropa Salib itu tanpa perang saja itu satu hari minimal mati 4.000 orang karena kecapean samping Eropa jalan kaki judi-judi samping judi-judi talent tak mungkin. Maka setiap potensi pendeta di semua penjuru Perancis Inggris kuatnya memotivasi petani supaya merebut nomor ini dua, 200.000 lebih hampir 1 miliar mungkin maksudnya. Nah, petani itu orang-orang lukus, pokoknya tidak perang berangkat. Di orang dua bekal mereka tidak militer terlalu, yang jalan mati. Orang yang wajah anak itu mati lama dalam rangka bela Yesus mati. Orang yang tua-tua mati lama, mau perang suci kan sudah tidak diri. Saya mati lagi, saya ingin Mekah. Saya senang ngel-ngel orang-orang. Mati ini Mekah juga enggak, saya mati ini kota suci. Saya ini dibalik ya karena. Yang merepoti kok berangkat, no? Merepoti kok, no? Tapi bawa-bawa juga benar, begini mati ini Mekah. Kalau tak kau mengkaji-kaji buat dan mati ini Mekah gampang. Ini jintung putu, ini nanti warisan. Saya tahu warisan terakhir, kita juga ngaji. Gue yang tangan, saya yang paham. Ujung-ujungnya berkala dulu. Kalau di bangku, obat kali jintung, gue yang kaji, tak tahu itu putu, dia senang bangga. Senang tuh, tapi itu dunia terakhir. Jadi mulai senang mati gara-gara mulai dunia itu nampak. Sekali terakhir, kita lebih nampak. Jadi ini itu wet, kacar, paling mulai masih sampai putuh ini atau nampak. Jadi itu mengkasih, itu jadi. Mengulang di pagi itu berat kali, terus kalau pada kasih itu nggak nampak di mengekasih, itu tadi. Masih yang terbuat. Saya itu yang mati saya ini itu juga wajibnya lebih banyak aku. Tamparan. Nah ini penting. Karena Mekah benar-benar sejarah. Karena Ka'bah tidak terkait sama hierarki silsilah nasab Nabi Bani Israel. Orang-orang turunan Nabi Bani Israel tidak pernah tertarik merebut Mekah. Jadi penting ya, kadang tempat suci waktu orang menarik. Tapi tak pernah, otak kewujan. Ada aku ada wiran mulim simpul. Orang baik jangan berotak, giyok semua itu. Jadi pengenang itu tak pernah segawin otak nawa. Secara sejarah juga tidak menarik karena tidak terkait sama titik tara yang melahirkan Ishak. Titik tara itu nanti Ibrahim di titik tara melahirkan Sinten. Ishak melahirkan Yaakob, Yaakob melahirkan Yusuf, Yusuf dua judul-judul liat, yang nanti jadi bangsa Allah, ya mungkin zaman itu. Ketika para pendeta semua khutbah di gereja-gereja memotivasi merebut Yerusalem, akhirnya terjadi perang salib, dan orang Islam takut. Sampai 100 tahun kemudian ada pemuda dengan didikan gurunya merebut lagi. Ini yang dikenal Khalid berdua sholat rutin Allah kemudian diurut lagi oleh umat Islam terus era modern perang dunia 1-2 semenjak ada perang modern ya sudah itu kasusnya
Nah Inggris kongkali kong, kalau itu versi versi termasuk Inggris, Prancis kongkali kong berkaitan dengan Saudi malah akhirnya, nampak meletakkan Israel menjadi wilayah nomor Palestina itu sudah masalah politik ini yang itu. Palestina yang sekarang sebagian diterobos Israel itu sudah edisi sejarah terkini, ya. Ini umur sejarah kongkali kong telah tinggi antara Inggris, Prancis, dan Arab Saudi. Mulanya wong-wong Palestina itu ya raih seorang pemerintahan itu bintang dan kemudian yang menjadi catatan pemerintah ini itu bintang dan ekstor saya berpihakinan hingga detik ini jendak dan menjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala kesalahannya umat Islam seluruh dunia itu juga harus dikontrol. Saya beberapa kali ketemu ulama-ulama timur tengah saya bilang Israel itu siapa? Ini kita harus berpikir, ini rumah orang yang ini, misalkan dengan Noko, dengan amati Islam atau orang kerja berjuga. Sekarang itu Israel itu siapa? Kalau Israel yang sekarang, itu terpusat. Kalau betul Israel itu seperti Ya Bani Israel, Ila Turun, Ni'mat, Ya Lati, Anam, Tu'alaikum, Wa'anti, Fadol, Tukum. Wong Bani Israel itu kaum pilihan, mengalahkan semua masyarakat seluruh dunia. Itu kalau Israel dengan makna negara, tentu yang untung ya jika Amir, jika Rabin, sampai Simon, Bayar, sampai Benjamin, jika yang eksekutor, atau kiver-kiver yang sering membantai kaum Simon, Palestina. Atau Israel sekarang itu nama Naisen, nama negara. Malah itu termasuk Kiai kuno. Pulau itu kayak modern, ini modern juga. Ya orang apa orang makong semua itu, ya semua jelas ada dari itu. Ya orang film, ya semua orang nakal, tapi keluar itu salah. Kesalahannya para sarjana sekarang itu tidak baca kitab, bacanya buku. Padahal semua istilah bagi Israel di kitab itu mesti ditafsiri Allah dayaku, jadi itu anak turunnya Nabi. Kalau maksud Israel itu Allah Yaakob, anak turunnya Nabi Yaakob, itu artinya siapa saja yang secara genetik, genetik ya, secara genetik ada ikatan nasab dengan Nabi Yaakob, atau Nabi Isa, atau Nabi. Dan itu bisa orang Arab, bisa orang Mekah, bisa orang Medina. Kata Sayyidah Sofia, bujurnya kan di Nabi, itu ya anak turunnya Nabi. Israel yang sekarang itu naik ke sebuah negara. Di situ bisa orang London, orang Prancis, atau orang Afrika yang ber-KTP Israel. Ini masalah terbesar dalam masalah modern. Mulai kontras dengan apa-apa sekit bikinan Arab yang kadang cara pandang masih campur aduk antara tragedi modern kayak perang satu dunia. Dengan terminologi kita, ini kewalahan dengan diri. Sama sekali salah itu salah sampai tidak yang kiamat. Misalnya begini, istilah-istilah kita dulu, perang antara orang Islam dan orang kafir. Ini klik, sesuatu yang mudah, misalnya kita ngadepi Hitler, sesuatu yang mudah, kita ngadepi orang kafir, sesuatu yang mudah. Lalu kamu ngadepi Belanda atas nama apa? Ya karena kita orang kafir, kita orang Islam. Tidak benar itu, karena mereka penjajah. Sekarang kalau dibalik, umum-umum zaman bisa dijajah Indonesia ke Arab Saudi. Ya Allah, kapan orang lagi? Monggo-monggo sama Islam, ya monggo-monggo. Apa tetap perang, misalnya orang lain? Andai kan yang jajah Indonesia ke Arab Saudi, tetap perang kalau ini monggo-monggo. Monggo-monggo sama Islam. Ini tidak tentu bangun, monggo-monggo saja dengan siapa. Apa tetap perang? Ini tak berpikir. Ketika kita perang melawan Belanda dulu, itu atas nama negara, atas nama Islam, atas nama apa. Dan sekarang perangnya orang Israel, orang Palestina dengan orang Israel itu pun pakai era modern, sebuah sistem, sebuah negara. Di mana Israel punya presiden, punya PM, punya panglima perang, memutuskan menyerang Jordan. Jaya sebagai negara yang berjauhkan. Kalau ilahnya tidak kuat, melawan Allah Israel. Tapi apa betul istilah Israel yang sekarang jadi negara itu sama persis dengan istilah yang dikurkan dengan makna awal Latinawa Yaakob yang sekali itu ya kan.
paling kali memungkini dengan para kiai, para pakar, supaya masih diingat-ingat bahwa sistem modern itu setelah merubah peta hukum dia. Jadi bagi misalnya sekarang Mekah Arab Saudi memutuskan menyerang Indonesia, hukumnya perang apa itu? Perang apa? Ya contoh yang terkini misalnya Irak nyaplok Kuwait, permasalahan ini, uang Kuwait wajib melawan atau wajib tunduk? Wajib apa? Atas nama Kuwait sebagai negara berdaulat dijajah dalam Mesir. Terus tak betul betul. Dan sekarang kita yang kejadian begitu kayak apa? Dan sekarang kita yang kita hidup begitu, makanya kayak pakar-pakar hukum Islam sekarang dia pusing ngasih. Kita ini bela Israel. Apa bela? Makanya itu kalau yang apa ya, majalah-majalah yang ditulis orang-orang alim, tapi biasanya kan tetap rakyat hukum alim kelamaan mesti marah dan dibully. Majalah itu menarik, pakusan untuk dipincik. Kalau gantaran itu belajar, buat jarak dari jalan-jalan yang sudah mungkin tertentu, untuk mulai berimpak. Sekarang menarik, paham, you know. Sementara majalah yang salah istilah, atau gambar yang mengaruh, menarik. Senadana itu keliru, senadana apa? Sebetulnya salah sekali Israel yang sekarang kamu katakan Bani Israel dengan makna yang sakral min Allah di Nabi. Ya, karena Israel sekarang adalah sebuah negara, sebuah nation, sekelompok negara dengan hukum negara modern yang warga di situ, misalnya orang Afrika, film-film, orang India yang diewai, orang Asia yang pesek, atau berKTP Israel disebut warga Israel. Sementara Israel yang dinasti Al-Quran tentu yang awadi ya, paham ini jadi itu bahaya sekali kalau tak salah paham ya sekarang saya ada Afrika perwinteng uwe ini kalau jadi karyawan untuk Israel terus kesuai ini kalau terus berkati Israel terus gue muni kamu orang mana? Mesti dia bilang saya orang ini masa Allah ini mah turunannya nabi turunannya nabi loh sekarang itu semuanya naik, semuanya itu atas nama Allah. Misalnya Indonesia disebut negara apa? Negara Islam. Tapi yang berbeda dengan Islam, namun NTT yang tersinggung, mengambil, tersinggung, mengmajoritas mereka apa? Jadi ini memang masalah kita. Jadi kalau mau cerita ini ya. Seperti itu ketika ekstra heroin, jadi salah. Mengenai peluang rumah sahaja, perlu jadi tahu ikan lebih. Untuk betul berinvestasi. Artinya nanti tahu sahaja jangan yang lama begini. Sepuluh orang seluruh kata virus. Jadi pernah mikir dengan virus berbuat mengirim anak ke dunia virus dunia akal mana kalau dari itu. Kalau orang tuan itu semua orang saya tahu mikir betul. Tidak nak yang terlalu ini. Mengas nangis, tujuh mengas nangis. Nanti malaikat sembuh. Kalau jam jam terbuyu katanya. Nah, dengan anak putu tinggal bersama di bulu dan suaraku. Nah, dengan anak putu berdua sudah jadi rokok ya, Pak. Nah, yang kafe anak. Karena biasa nak nangis. Apa bulu nak mengambil diri, Pak? Jadi kalau saya berdua, pengira nak putu di sini. Nanti kita masih pelengah, Pak. Karena biasa nanti saya ikut. Dalam nganan atau suaraku. Alhamdulillah, anak putu jodohnya. Dalam miri, masya Allah, aku tu bodoh ni, nama usul berpengen nak ramai. Mereka jantan sepurane dia ni bersentak, mereka punya dia tahu sama. Mana dua apa, tahu salah, aku tu nak jinjau lagi lah, dia tak mungkin. Mana tahu cima dengan Nabi Musa. Pertama Nabi Musa tinggal nama alam tu, itu sing perbezaan pertama dua apa, itu mana sih tu? Pak, gara-gara dengan si salah anak tu bodoh ni, apa itu kan? Kira-kira ini kan mangan berkunci akhirnya diusir dengan dunia akhirnya orang senakan di rokok. Dan jangan rasalah kita anak turun lagi dengan suatu karena memang pasti butuh nakal, nakal masuk akal. Dengan dia ngomong rokok gara-gara ini bumi, gara-gara ini dua mata. Masalah. Kita mau rokok orang butuh cepat, lama tapi benar. Dua mau benar. Ya,
Ayu kabeh, jane ora ono masalah.
Jurah kandilan diri, jurah tonis, jurah kandilan matematik. Ini cara Nabi Musa, salahnya Nabi. Siapa itu nanti salahnya? Karena Nabi Musa, saya lakak dulu, ya tahu. Mendakan keluar kebalikan. Keluar itu tadi tiga rencana. Mau ikut diskusi, kelompok diskusi, waktu suatu alam. Suatu saat saya terkenal. Saya pun mau usul itu saja. Sekarang itu istilah yang ada di Quran Hadis. Apa bisa dimaknai dengan istilah yang diciptakan terminologi negara modern? Misalnya terminologi modern bilang wilayah tertentu, area tertentu di dekat Palestina itu namanya negara modern. Tapi apa Israel ini bisa untuk memaknai kata yang demi? Paham ya? Karena Israel yang sekarang sebuah negara, nation sebuah negara. Padahal nanti yang di situ karena sistem negara modern, wong Afrika, wong India, bahkan orang Indonesia sekalipun, kalau memenuhi persyaratan tertentu, terus dianggap wong apa? Paham ya? Sementara Israel yang tinggini Quran, ya Bani Israel pasti maknanya awal lagi Yaakob. Dan itu bisa menjadi orang transmigrasi, misalnya awal di Yaakob dan sekarang orang Indonesia, atau sekarang orang India, atau sekarang orang Mer. Atau Sofia, Sofia itu orang pelikar. Dia orang Bani Mustalib. Anak turunnya Nabi Ibrahim lewat jalur Israel. Akhirnya digarwa kanjeng. Mereka dia Bani. Lagi pula secara sejarahnya Bani Israel itu dikompen penduduk Medina. Ketika Rasulullah Sugeng nak undang Yahudi Medina ya Bani. Ini betul. Nak mulu ketika Nabi jauh ya Bani Israel orang Medina, orang Palestina, orang Israel. Orang Medina, karena istilah Bani Israel mengacu jenis. Jenis ya orang Medina, tapi turunan itu. Awal Nabi Nabi ya. Istilah ya Bani Israel kan turun pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menitipnya Medina. Dan istilah itu dipakai ngeleng no anak turun Nabi Abu. Ya itu anak turun Nabi, kok gak iman dari Nabi Abu, ya dulu. Maka di Nabi sampai ngeleng no anak ibu Allah, aku ini dulu, kita tanam. Kumpul Bani Israel, dan Bani iya mas, tapi kue lewat hajar lewat gabungan, yang ini jauh jalan apa? Berbahajar wah amat ya lewat Taiwan atau kawan selera, pokoknya untuk kedamalan ke Tipon Goro pokoknya nanti selera kalau orang orang putra mah karena Nabi Ibrahim kita tahu tidak hajar untuk kabar penyemuk sekarang aku buat jajan sekarang jatah Nabi nakalan seorang Nabi udah berbantun berarti mau Nabi dipikir no. Itu kita ada yang kota suci, di situ ada yang berapa kota suci. Tapi Nabi ada yang tahu. Kota suci ini pada berjudul, yang berapa kota dari Rauhusan, Rauhusan pengenian erek. Jadi malah saya ini dibutuhkan kita di jatah, berjumpaan kota itu harus ngeri ngerti gue. Berjumpaan kita ambil ke urut. Itu urusan yang pengenian mereka. Itu kita tahu teman-teman, kalau tak ngerti. Nabi Yudhoi dapat dihidupkan di Mekah, tinggal berangkat kami. Mereka berkira-kira putih, putih-putih, putih-putih. Ini kita berdua, kita anak-anak itu, kita berkira-kira apa? Gue pun masih senang dengan si lahir, ditinggal. Balik, ditinggal balik, itu mungkin. Itu orang mau dikasih retak. Mereka cukup menyalakan orang kurus, yang kecuali ambil tua, ditinggal. Ini pun juga ada yang alam lagi cintur. Tapi yo turun, tapi kan itu benar sih dan dia orang itu itu dia orang modelnya bodoh. Dan ini akan tumbuh dunia di jiwa sendiri di dari interpretikal. Ketika si dia akan melihat Mas Ismail, si dia akan melalui tenang, pelajaran alam itu. Kalau mau lana, kalau mau buang, kan dari kata dia. Melalui alam itu, si tenang, si sofa, ini tu sofa nawa itu dua gunung. Sehingga dihajar berlari-lari mencari A. Antin Ismail itu Nabi. Boleh boleh banyu kacil, malah dikacil, jadi kecil-kecil. Melayu itu banyu apa? Dan itu kenang ketika Ismail, tempat lagi Ismail. Sehingga melayu sopan arwah, jadi kaki sopan arwah. Itu aja jahatnya narangin gua tuh. Jadi itu balik yang putih. Jadi mereka ada di sarang. Nanti ngapain lo, terus Nabi keliru nanti salah lo. Dia ketawa kau tertinggi, maksudnya nanti ngapain. Ngamur, jadi ketawa. Lu tau biasa, nanti mau ngomong tadi ngamur.
Tujuh puluh hamil ditinggal. Cuma aku tadi kan tidak beri. Nah, ia percaya itu pengiran pengeran orang. Masa ini orang ada percaya budaya, budaya jadi kan budaya. Dan di pasaran pertuaan. Di pasaran apa? Ini kan anak jenengan, kecil di putus, putusnya jenengan, diurus jenengan, di sekolah sama apa-apa. Nah, pasaran pengeran juga itu, kalau orang budaya, enggak. Nah, tapi dua juga itu, yang mekat dewe. Tapi di tangan teman-teman, dia itu tradisi mestu, buju tua, ambil buji, lalu ini. Nah, Ibrahim gak ada anak Ismail, kemudian hanya di Mekah, dan tidak ada orang lain di mana. Sehingga orang Mekah murni mesti anak turunnya di Mekah, karena nasabnya gak pernah tercampur. Itu disebut wa'adna nubila raib bin terjalim olum bin nazabila ila jawi Ismail dan sebagainya. Itu mesti. Sehingga bangsa Mekah yang asli pasti duriati Ismail. Bangsa Israel yang asli pasti minjuriyati Yaakob. Sekarang campur aduk, mereka bagunan Israel yang terus jumpa Inggris. Bagunan Arab, langangan Arab, tokong India, bunti India. Akhirnya yang ngomong, irungnya yang Arab, bujini Asia, akhirnya berdiri irungnya apa itu? Waktu ini orang jalan ganteng, karena baru-baru kata bagunan yang hilang. Irungnya Arab, awalnya api ya, itu untuk irungnya gue. Wajang rapi yang api kan untuk pelitingnya kok. Wajang untuk juri kecok mereka. Aku lupa merayu, merata-rata-rata, ini tidak dunia merayu. Terus hilang ke apa gue, ini nyata kan. Jadi saya ini boleh ogah ngasih, bukan ngelak. Untuk dunia Arab, ambil lanangan Israel, itu cuma merayu. Dan orang-orang kok kabar gelar sebenarnya di Ontima. Termasuk saya tadi di dalam ini. Ini kursi di Ontima. Quran ini jenis. Mulanya mungkin sekali nak laksa malas yang itu termasuk itu di api Rasulullah. Di dalam kegaruan saya tadi di dalam ini Ontima. Gawa pertama apa? Ini. Tapi. Waktu itu ke Penon. Kursi Cina, Irung, Arab. Dia terus kira-kira, kan? Terus panik. Tapi itu mungkin cara teori sejarah apa? Makanya saya pernah ditanya, saya sudah dengar sejarah tenggu sampai Rasulullah mungkin tidak berusaha, mungkin berusaha tenggu Cina. Dulu garawan saya tadi di dalam bibit apa? Cina. Dan zaman alim awiyah perang itu sudah banyak dikerti para habaib yang sudah berdiri. Cina. Menurut dari ini. Kalau begitu Bani Israel yang sekarang, yang sebagai negara, itu tidak bisa untuk memaknai Quran atau hadis yang dengan istilah ya Bani Israel. Buktinya Nabi pakai istilah Bani Israel sama bangsa Medina. Tangga-tangganya Nabi namanya Medina. Kenapa disebut Bani Israel? Karena secara genetik orang-orang Yahudi pasti turunannya itu Nabi ya. Dan itu kan tidak terkait geografis negara yang bernama Israel. Paham ya? Itu kemana senang lagi, nanti dia kami juga gitu. Nanti orang pokoknya orang kalah duduk gitu. Lagi ini waktu sama ngana Inklan menulis jurnalisme kebunisan Israel. Padahal mereka turunan Nabi itu dan mereka Israel sekarang sebuah apa? Jadi nama sekarang beda dengan nama Timuro dan Biyi dalam Al-Quran Hadis Tunggu. Kalau begitu juga tidak benar. Sehingga bisa saja sampai yang di sini sebagian dari Israel. Ya, itu lah yang mengorong Israel maka senang gabu, tidak gabu, gabu-gabu di sini. Mereka itu semua orang asing. Asing itu Arab, Cina, Eropa. Nah, ini orang asing itu agak banyak yang cukup. Mereka silang India bujarat untuk berguna ada, kadang Arab Rabi Mekar untuk berguna, kadang lainnya raya Arab berpasir India, kadang apa? Ia semua tak kawan, raya itu tak kawan, kan soal itu mon, bujurnya wakil ada, termasuk si putri jempol, jempol kan bujur, jadi anak turunnya wali sana ini, anak turunnya sunan diri, sunan derajat, tunggu cara ada kan apa? Ini bukan kata tinggal yang mau dulu. Ini kurban siwan-siwan. Kurban siwan-siwan. Ini kurban siwan-siwan.
Kacang sisa, gantengnya gak ganti. Hilang tuh, hilangnya tuh sungguh juga betul. Hilangnya apa? Saling membangun untuk pesek. Kan itu melihang, melihang. Hilang tak begini melihang. Era kudu pesek untuk pesek. Tambah dulu. Era cucu pesek untuk pesek. Tambah marah. Tambah berbunat. Wah, itu boleh tambah pelek. Tambah lo. Itu dikogul, dikogul, dikogul. Wah, wah. Berkawal tau? Paham, ini kita tenang. Itu pencaman. Nah sekarang orang kejadian sekarang, ulama-ulama kejadian sekarang, itu banyak yang alim. Itu ya dari Israel sebetulnya. Karena apa? Kenapa orang kejadian banyak yang alim itu? Gampang logikanya, orang kejadian itu rata-rata turunannya Rabi Yusuf. Karena Rabi Yusuf hidupnya kemudi. Lalu nak turunannya Rabi Yusuf, berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak. Mana kita kata ni orang wali untuk turunan Nabi. Mana tu tak? Nak kau lihat tak? Kau tu jangan tak mahu belajar bahaya. Tapi yang jelas tu mungkin. Sekarang yang penting lewat ngaji, mungkin dia tahu. Jangan makna Quran dengan istilah yang lahir di kampung. Ia mungkin sampai sekarang orang cara usul berfikir, ojo geman makna Quran dengan istilah yang lahir. Misalnya istilah yang dari Israel itu secara originer maksudnya awalati Yakub. Cuma sudah mengkitab-kitab agar yang dari Israel maknanya awalati Yakub. Walau awal zaman ada sebuah negara yang menamakan Nawar. Maka istilah yang baru ini kemudian kamu pakai maknani ya dari Israel. Wani patut tukung alam-alam itu maknani. Wani nantak tonton sun ombo fadzol tu moyan sun pun insiro kabir termasuk di cakra bune tanyalu alam-alam ini ngamono salam dunyo kalian bangsa pilih pilih kamu Israel nyerang dia tenang aja itu ngambil bangsa nopo itu ya kalau Islam kalau kanal lah ini kan cukup wujud banyak banyak Israel bangsa nopo cuma nama Israel sekarang itu beda dengan Israel dulu karena Israel sekarang itu bukan nopo. Mikir mula kok luar juga tak pernah berontak. Tapi orang sama mikir. Tapi cuma nak tuju, paham? Mungkin yang ngomong itu majalah-majalah populer di Indonesia atau koran-koran ternama di Indonesia. Ternama itu kan karena suka karena populer. Nah, benernya bawa-bawa. Alam ini koran besar belum dibeli ini majalah besar di sini. Jadi dulu seorang ramal betul nama. Waktu balik ngomong, sujud ini mampak orang masuk Bismillah, masuk Indonesia, masuk Raka, misalnya masuk Bismillah. Masuk Raka aja, mau rahmat, mungkin. Sujud juga segar lima. Keputusan itu keputusan politik. Karena kebetulan keputusan politik arah Saudi, berarti, dan berarti memutuskan cara sholat, gak usah jadar dengan apa. Jadi bukan keputusan itu, keputusan politik. Kalau orang itu kan maka direbut orang kumur. Mau dirubah Muhammadiyah tanpa ta'ala wabarak. Karena dirubah yang kalah itu bukan cingkrang. Ya, ramah berat. Nanti kerebut pulau, tapi nanti jalan. Itu kan keputusan sepihak. Paham ya? Ini penting dirubah itu sampai bahwa saya bisa pegawai terus cuma. Sentra-sentra BG ini macam apa? Ya benar, general Islam lagi keputusan itu keputusan politik. Kamu tidak usah grogi bahwa memakai orang-orang itu bismillah itu meskipun bekal itu general Islam. Kalau anak nanti umrah, ini kalau mau ngalir dia tenang-tenang malam. Ya, saya gawe adab dia, aku rahmat. Mengimam itu kan di Nabi Muhammad, raku ya. Ya, memang. Kalau aku mengungkapkan, sinar Bukhari. Sinar Bukhari dia tuh, imam itu kan di Nabi Muhammad, jadi kan di Nabi, ya, semini, ya, di Nabi, orang sholat, ini. Pandini di bawah nasi kapok jajahnya dikiri singkal, nasi kiri di kapok jajahnya blok. Kemudian gagal sholat jajahnya besok ini, bisa kan dinasih tenang-tenang. Jadi saya ngomong di salon kita, nak sholat itu dibutuhkan menutupi udah. Jadi jajahnya besok, si kiri bisa dinasih. Nak diklaim dia mau ketok udah, nak diudah mau ngak ketok jenis. Ngomong, ini gue mau ngak dinasih. Nak bertolak di Melayu, wah ini kan. Jadi kan kita tahu. Ya, itu nak kesal kemarin. Kata di kuat itu tunggal. Di kuat itu sholat. Kutu kuat itu di tengah amaran.
Jadi pulang-pulang sudah gembira, sudah pulang. Nang apa? Ini nabi ora fanatik lambi kudu jujur kudu bijak sarana cipta terus kan ini kalau tidak sholat ora fanatik masalah pakai tapi sama tak sanggih gua ada orang wali atau di rumah ini kita kalau ada orang alat aneh sebarang itu sebetulnya masalah pakaian sholat itu nabi akhirnya nabi ya iya orang tadi kita fanatik sholat jadi nabi mau nabi gue apa kata Tuhan dari nabi. Nopo ya, pengiran baru ini, kiri di sini baru. Nyata pengiran itu semua orang kiri, semua orang. Langsung kiri baca dan pengiran bulan tu kita kaya terakhir baru. Jadi dulu tu nabi itu tiada sekali masalah pakai. Soal tentang soal satu nak, pandangan berbeza berbeza kuat. Ini kau rasa berbeza. Jadi nak solat tu pakaiannya dicantang, tarong dicantang nopo, kuning. Jadi kenapa mereka? Tadi kita pakai di pakuan ini, semua contoh saya sarung. Tapi sekiranya ujungnya tidak cincin kau juga, termasuk. Coba orang tak ingin kata kamu. Jadi mana di pulau kata banget itu tak dulu itu, mereka nak sarangan di tahun itu. Nanti yang kampinya kalian bawa ke dalam, bisa dihubungi. Kata, mereka ukuran pakai ujung ujung itu lagi, tak pun kau cincin kau. Kalau ini batal, kalau tidak batal, kira aku mau batal, anu orang, semua terus juga, itu jahat, itu pelanggaran surat jangan utuh. Memang apa kayak kita yang orang mampu itu memang api kalau panjang, itu memang harus malas. Atau kalau dilakukan sambil normal, udah. Dan memang dari lama mengatakan. Ukuran buka aurat itu bukan menjawani bihi. Seperti orang sarungan misalnya udah berkelambinan, itu menjawani bihi kan sudah menutupi aurat. Tapi kalau dilihat dari atas, nomor, masih kelihatan, jadi itu belum cukup. Menurut standar pakai ketat. Ya. Paham ya? Itu belum nomor. Tak nah, lagi kita mau tetap lawan ini, nomor cukup. Apa rautan begini, terapakan berdua ya. Itu memang polemik, masalah kata itu apa? Mereka adat Arab itu nak pakai nanti jodoh-jodoh, jadi kira mungkin jodoh-jodoh, kawasan dalam, saya ngambil kelambi, terakhir saya ngambil jubah, saya pemulang tidak berbagi. Kalau ini dia tak kacang di usung Arab itu lalu, ngarap buah nanti jubah, ngirin kuasa kritik juga. Jangan ngomong itu, jangan ngomong apa? Dulu Rasulullah tidak sama. Menurut sama hari. Masjid Aqsa karena menurut teori itu adalah milik Israel dengan makna tanah Yakub Israeli, sehingga bangsa-bangsa Eropa tahunya itu, sehingga mereka hanya semangat merebut Yerusalem. Mulai ketika Yerusalem jatuh lagi di tentara Israel, mereka biasa juga. Mereka hanya kabar al-Musyarofa yang menjadi kiblatul muslimin ila yaumil kiamat. Jadi nama kita Aqsa sudah begitu urgen. Bukti ini Nabi Muhammad kiamat di negeri hanya wisata. Orang di Sintofi dan terus menguat. Jadi kan ini Nabi mohon dengan Tuhan. Gulungan itu ya kiblatul lalu. Ada anak itu dikasih masalah. Sekarang itu kayak kita itu ikut bodoh, yaitu bayang logan di Israel yang dikurang hati, itu dimaknai Israel yang sekarang pakai istilah negara nomor. Israel itu berat-berat. Dan saya yakin benar satu tanggung jawab Tuhan itu tidak. Memang orang Israel yang sekarang pun banyak yang berhati-hati. Tapi kan itu urusan persoal. Tapi kan juga banyak juga orang Yakub yang sekarang tidak bangsa Israel. Misalnya hidupnya di Mekah atau di Medin. Atau di mana. Paham, jadi itu orangnya. Terus masalah Nabi Yusuf kalau di Pulau Tunggu. Nabi Yusuf itu yang termasuk punya kesalahan Nabi Muhammad dan punya itu begini. Ini kata Nabi Muhammad. Nabi Yusuf nunggu lagi. Walaupun dia ini sudah mau mengusir, kisir, dia berusir juga itu. Kasus cerita ini, itu kagam dari ini kita-kita itu tempo. Jadi kasus cerita ini, walaupun itu nolong, mungkin.
Lagi ni orang terluka sih dengan larangan yang dalam tu, tepat. Oh, jadi suku budak dua terima. Jadi budak itu kaum terhinakan. Budak buatan kaum terhinakan. Jadi tanda-tandanya orang berpikiran nak julek kok julek. Budak mohon mohon berhenti kelani kok. Medi cerita. Walaupun Nabi itu berbuantan, saya juga tahu tempat ngamek kabar, saya tidak kuatkan. Kita balik, kembali, nanti kami besok, kuih itu dikunci. Tutup. Tutup, terus bakolah, hai talak. Terus mumpung masukkan Nabi itu mau ngantor, untuk perjalanan menjadi pikir, kita berselingkuh dia. Dan Nabi itu keimannya dia, utang, kolah mahal, gawah. Wah, masuk. Bapak anda kita ini kan baik sampai aku. Mau tak siang nanti, bujurnya tak sering. Soalnya tidur melayu tidur. Umar ini tak normal. Akhirnya lagi wala terbambat di orang mana pak. Akhirnya Yusuf mulai tertarik. Ya nak menurut dari orang mana pak. Pak ini ya nak menurut itu pak. Aku dapat gambar. Gambar ini saya. Ya, Yusuf bin Yakub bin. Kira itu bapak ini nabur. Kira baik. Bapak mau urusan nabi sama rosanur. Urusan-urusan dunia kenabian. Bapaknya tekor, oke tekor di rumah. Putuhnya nabi, betul ini gue mati, tambah tinggal. Putuhnya nabi, berapa? Dan itu tambah tinggal, itu mertu. Ini balik minta atau tidak, mertu yang di sini. Maninya, super maning, dibuat, mertu yang apa? Akhirnya nabi itu melayu, melayu menuju apa? Pintu. Pas menuju pintu, dilalak masjid berkata. Jadi mereka setengah bayar terpelajar, tapi masih tidak ada anak. Buat kepalakan masih gani, buat tak bakal gabar, buat alpayat lagi gana, buat tak ada. Jadi mereka langsung ngomongnya, majadah uman haro dari adik-adik sulam. Pak, kalau tante-tante pengen, Pak, menurut apa gimana? Seorang budak kok pengen gaul itu? Majikannya majadah uman haro dari adik-adik sulam. Kalau dengan anaknya piye, wong kepen gawe majikane. Jare sekitar waktu di penjara. Yusuf terus panerang kok keadaan diputar nopo? Yusuf wong kuwi mohon ngono. Untung dene nabi, untung dene nopo? Terus ana cak bayi, makanya dalam sejarah bayi sing kok ngomong, bayi sing jelo nabi. Ora ngono, pokoke delok andine nak suwe wong kuwi berarti bener Yusuf. Nak suai tonal sedem, jelek. Kalau mau alkomi terlukut kami jujuri, korak kita pun mingkai, ikut inna kai terkuna lho. Kalau gitu lah, sebuah kasih komisi yang rusak jujuri, pasti gue juga pasti salah. Cuma mulai dulu, sistem kerajaan atau orang terhormat, itu mesti jaga privat. Berita ini privat. Namanya nopet, oleh dokter awal. Lalu tadi dia orang ngomong, so, iki pura, terus ada kode ngomong. Ya, tidak bisa mungkin. Tapi kode sudah mungkin, pura-pura, saya kode juga lagi. Wah, sebenarnya, kalau kode yang teman-teman suka, aduh, lagi kepingin, kalau mana nih, kakak. Sinten, ya, bisa ini. Nah, jadi kandang itu, kode-kode ngomong. Yuk. Nah, jadi kandang, ya, kode tangganya. Sebenarnya, kode senang mencari. Waktu ibu-ibu setengah gaya seputar buju-buju ini menteri, ini orang terhormat kabe, orang bakal jiwanya, orang-orang ini buatan bakal jiwanya, buatan bakal sayur. Setengah-setengah gaya ini terhormat. Ini pokoknya tanda-tanda ini. Wah, kok senang budak? Wah, sebulan itu kemurahan. Ambil budak itu. Yulia kok gak terima, ini gak sebarang budak, rasanya lahir. Jadi kita nak ni, orang yang tidak ada dia itu dia dengan menolong api, tinggal di sini kita tahu. Tapi jadi itu dia tak ada. Tak ada sudah mon. Jadi nak api tahu, tak mengurangi muru tak ada. Tapi tak ada sudah mon. Oh, terlalu dia jadi dia ibarat termati. Jangan buat termati perkara ni agak paling dulu dah. Bukan untuk kehadiran dia untuk membayar modal tua itu. Boleh berfikir. Mana boleh keluar dengan apa? Kalau dia mati kan, saya lupa, orang-orang teman-teman itu juga. Itu hati
itu nak ada juga tak terima jangan uang terhormat sembilan puluh ini lain tenang mak nomor kita jadi begitu udah nanti tangan banyak uang dari bulan itu ini tidak sembarang apa ayo telah tertata di kumpul mak disukai apa pokoknya disukai makanan yang untuk mengupas butuh pel punya kalau besok kakek mukul-mukul di jawa pas mulai numpak Nabi Yusuf urus sok kemuk alam maro ainahu akbar nabu wakar tok nama eh roh Yusuf kubuan semua itu gak suara wah ini rambu dari mereka nah itu mereka dari tante-tante baru kok ganteng di video namun dulu-dulu gede ya jadi kita gak di paren tak ngono dulu-dulu nama Nabi Yusuf kelumu, tonggak-tonggak ngantar-ngantar di lho. Kelumu. Matek ya, aku nabi apa digolong. Matek ya, aku nabi apa digolong. Akhirnya Nabi Yusuf dulu lho. Roh isi jenuh habdu. Akhirnya waduh ini kisir. Hei Raja Kisir, kalau pengen tahu apa itu ini, kalau penjara mau, pengen kalau salah. Mereka nak di penjara, Raja Kisir. Kiburu, akhirnya kita pergi ke jalan lagi. Saya cuma nang berdoa terbuka, jangan berhenti nafas. Lepas Nabi Muhammad kalau, lepas terlibat betul kejaran pemilih itu kan si api ya Nabi. Tidak bermaksud dia mesti api Nabi. Kalau berdoa pemilih terlibat. Kalau terlibat apa legal? Lepas dia mampu juga berguna itu tanda-tanda itu. Buat orang Nabi itu kuat dan terus kau tuh. Nah itu orang barang. Ya waktu itu waktu itu waktu itu itu important pegawai dengan akhirnya itu rabbi ikmu ahabdu ilaiya mimma yakunani ilaiya rabbi itu generasi itu adiknu di penjara itu ahabdu ikmu maslahat mereka demiri ilaiya mereka itu memang dibanding perkara yang pun akan ngajak ke wedok-wedok itu di ini itu keluar atau di penjara tiba-tiba nuruti tanda-tanda ini pun agak selip akhirnya Yusuf di penjara kemenang dari jalan tanda-tanda itu punya penjara gak ada kalau aku lu kan tempat ke kabur cek api jadi tau jadi dia belum dalam gantengnya, dia ini mengalami beberapa buddha. Yang ini adalah ulama muslim, para buddha. Kalau ada seorang tidak ada orang, tapi orang tahu itu juga. Akhirnya mau jina tapi nyewa menarik, itu. Jurang kafe tapi akeh, jurang kafe tapi apa? Jadi orang yang mengapa ya kita perlu. Nah, jina kan kebetulan itu juga. Tapi nanti lepas, tak pokok. Maksudnya foto dia. Ya itu kan tapi nanti kan enggak perlu nama-nama lagi kok berarti memang enggak ada. Oh, tapi mau kalau aku itu tempat buat tambahan apa? Tapi itu kita tuh baik tapi kan kenapa kok apa orang-orang. Turunan karnen karena berat dan nama tapi kan orang yang nakor. Cara tiga apa yang baik ya amel. Padahal Nabi Yusuf cara tiga orang terbaik yang baik wong apa? Lalu Nabi Muhammad uang soleh kaya Nabi Yusuf. Uang bina sampai penjara nilai apa? Saya itu dari lagi Nabi. Aku tahu maku itu niru. Kue nak ngaduk di uang itu baru di penjara timbang menuruti perseling. Kalau saat itu ya bina. Ya udah ingat itu waktu Nabi Muhammad. Nabi 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 tapi nak orang itu aja mau tawakannya ke orang lain. Akhirnya keluar lepas ketika sudah tiga kali lagi lo sila lagi kalau dulu itu peribahasa itu pun ya kan soalnya orang tak ini soalnya apa pengelola penyimpan yang ada di sini tapi kita pelajar juga itu kami ada yang kayak itu sebelumnya ya dia menang anak ini ibu sebelum masuk sekolah ini ibu yang tinggi itu tapi siapa yang kalau proyek siapa dia berarti komitmen anti ibu. Tapi tidak anti menduga, anti tidak, tapi tidak anti menolak. Bukan. Jadi latar belakang roh bisik itu akhbar budaya mimbar yang bulan ini.
wahilla tasrif anni kaitarunda asbu ilayhinna wa akum minajari. Kulah nak buatan jenengan penjara kukti, mesti dia cak nuruti selerangnya tante-tante. Akhirnya kalau jadi uang yang rusak, akhirnya nanti bisa dilati penjara. Ia lahannya pun nanti ditonton. Demi menghindari persekutuan, dilati penjara dengan nah, pas ditonton itu tante-tante mulai tua. Sahabat yang mulai ini, jadi kita nyata. Akhirnya orang pradara, partikulnya yang mesti. Raja mimpi diriku ini Arab bapak-bapak korotin apa? Gimana? Walhasil Nabi Yusuf bisa nakbel mimpi ini Raja itu jadi menteri. Pas jadi menteri ini jadi pejabat Yusuf Pak Erling, nak pejabat itu mantan bijak di bijak. Yusuf mulai senang. Senang berjulia, akhirnya dirapi. Dirapi, kira-kira mati, dirapi Pak Yusuf Pak Erling mengumpul juga tak tinggal. Kulon bersumpah untuk diwong lama, kulon buka. Pak Yusuf mulai senang mengetok, di tengah badan yang mulai itu. Pengeran-pengeran dari dunia orang tinggi tiga. Orang yang orang Pak Yusuf mulai itu yang berbunan, berbunan yang mulai itu. Maka umur tengah badan itu masuk mulai angin, tak mulai. Akhirnya tak tahu ini. Akhirnya bakal dia ada di kitab-kitab. Juga ikut cuci-cuci nanti Yusuf. Ini loh, saya tidur nanya di sebelah. Tapi nanya tinggal dari perjuangan di sebelah. Sebelah nanti Yusuf, dia pakai aja itu. Tapi kalau ada, juga kok. Saya ini melayani ini era krono. Tapi krono juga. Mbak Imam Sholah punya itu urusan. Saya urusan juga. Aku ngomong-ngomong urusan juga. Tak tahu langsung anak gue. Jadi kan, kalau orang nasional itu dia tahu tiupannya begitu jahatan. Akhirnya dia mumpuni beribadah, akhirnya semua orang tahu ibadah. Akhirnya anak itu, buah ini jiwa, orang anak mulai jiwa, akhirnya semua marah. Waktu akhir tahun ini gue jam satu, ini dia anak dia, akhirnya dari alasan yang udah mumpuni apa? Kutus air berapa? Gak ngerti, nak ngawur lagi. Ngumpulin kutus, dia niat di anak itu. Tapi ngawur dan jalan anak gemel, lagi buka ibar. Baca itu separuh kriminal itu. Nah, berukun kriminal itu ya, tiba-tiba yang anak, namun dikisiknya jadi itu kriminal itu. Tapi anak perlu tuh, ini kira-kira. Karena kini mantaran anak L5. Orang masih kumpul bertemu anak L5 masa itu tolak ya. Kalau masih sembuh. Ibu akan usulnya untuk teori ini wah gigi nak menipu ibarat. Ibarat ya semakin serik semakin baik. Ya dasar dong merawati pinjuran dia. Matu-matu gak mobil ya kan juga. Matu-matu bunyi-bunyi gak paruh dia lagi juga. Matu-matu yang menipu ibarat ya. Akhirnya ada ulasnya. Ah, tengah lakon ini ragu, tapi saya merah lakon. Jadi tenang ini cerita. Karena kalau kasih Quran itu tenang. Quran itu kitab sakral, tapi cerita selingkuh itu kok isi ya. Akhirnya tenang. Ini singgawin, pengeran singgawin. Bicara gawin ini orang ngomong. Jadi pengeran terang aja tenang-tenang. Kalau kiai-kiai di Quran, ala itu untuk akhirnya. Akhirnya kapan? Terus cerita dunia itu tidak pernah dia. Terus ini Nabi Muhammad itu juga tinggi. Saat ini Nabi Yusuf berapa? Jadi Nabi kalau ngalami ngadepi tengah orang itu tante-tante yang liat-liat. Benar-benar Nabi Yusuf itu juga tidak berapa? Tidak berapa? Ini namanya Rok Bistik itu Ahab wilayah bimah yang gunanya apa? Menurut Wasok berjamil wawaru musta'anu ala ma'atas itu. Wajar asaya wajar mandumatu liwatan koto saya wajar koto wong sing liwatan musafir. Kebetulan wong sing berpergian min mat ya nasa min mat yang ilang misro. Panah jatuh mongkau tunggu lo koto saya wajar koribat yang parat min Yusuf. Sangking sumbulin Nabi Yusuf.
Saat kamu mengkoporto nugas no toko kafilah, kafilah yang mustafirun no. Wali jauh mengintukkan jukut. Banyunya saya ala diumahnya wali jauh yang juga jukut sekolah di alma yang banyu. Lintas kau sebuah jenjali siraman aku minggu sangking ma. Saat jelah mengkok ngedunuh timbo. Sopo ikilah wali jauh. Artara sesing lepas no toko wali jauh. Jalwaru yang timbahnya wali jauh. Istri yang dalam sudah. Barang lono timbo, kata Allah kau mau kau kegayutan, mau kau cecekelan. Dia kelawan ikilah timbo, toko Yusuf Yusuf. Tak terus jauh mau kau tanya tak nak toko wali jauh dari Yusuf. Mereka Yusuf sesatu timbo, terus diangkat barang timbo. Kalau maro aku mau semang saya ngerti toko sing timbo, wali diunggu Yusuf. Kalau mau kau ngucap toko wali dunia Bushro, yuk senengnya banget. Tapi kira asin Bushro. Wani jauh wali kumajatun, ayo duri. Terkecil kan diro-diro, harga mengutawi ini ku waktu-waktu diro. Harga mengutawi ini ulang, jadi ku buka dengan ter. Pak Lima mengerti dihidupkan itu sebuah kuadu, sebuah dulu-dulu ini sebuah, atau mengkonekan itu sebuah kuadu ini sebuah. Kuasa itu bilang kodoh, berarti anak sebuah kuadu yang ikilah masalah ini sebuah. Aku terkecil pokoknya mahal sebuah kuadu yang berlalu yang urusan ini sebuah. Dan ini ingin saya mengangkat ini sebuah. Dan ini hal yang tinggalkan yang ini sebuah, diluatkan yang barang-barang. Yang kau harus kembali untuk mengucap sopai kuahazal tali ini ku abduna budak kita abdikun yang kan minta. Wasa katalan menang sopai suku isu sopan kerana kebi ayat bumi yang kematian isu sopai kuadu ini isu. Wa mau rujak wa ma'alim minta singkir sopai ma'alim sopai ma'alim akan kosong lakon isu sopai kuadu ini isu. Wa'alim isu.